Selamat pagi teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu. Teman-teman, pagi ini saya punya limbah kandang. Limbah kandang itu berupa sisaan pakan hijauan. Bentuknya sudah ada batang, daun-daun kering dan segala macam. Sama punya serintil teman-teman. Nah, ini kita mau bikin kompos. Nah, oke. Yang kita gunakan satu probiotik teman-teman, saya pakai EM4, kemudian EM4-nya satu gelas ini teman-teman, sama molase. Nah, ini hanya untuk probiotiknya saja. Nah, ini nanti kita masukkan dalam ini teman-teman, dalam apa namanya, dalam trim, masukkan Lek. Nah, dalam trim. Terus dicampur dengan molasenya. Ini campur dengan molase. Tadi E4-nya 1 gelas, molasenya nanti 2 gelas gitu aja udah cukup teman-teman. Ini sebelum, biasanya kami sebelum bikin pupuk kompos yang kita bikin air untuk nyiramnya dulu teman-teman. Jadi nanti sudah sekian waktu kan dia sudah jadi. Nah, ini tinggal dimasukkan dalam air seperti itu teman-teman. Nah, ya kan, ini airnya kurang lebih kalau ember satu pel itu ya sekitar 1,5 sampai 2 ember. Ini untuk kira-kira bahannya, beratnya basah ya, berat basah sekitar setengah ton, lebih sedikit lah teman-teman. Nah, ini sudah toh, terus airnya nanti diaduk, diresikin jero kali, dikocolokin jero lek. Nah, ini sudah teman-teman, E4-nya sudah masuk. Nah, molasenya dihabiskan saja. Ini proses gampang ya teman-teman untuk bikin pupuk kompos. Kenapa harus pakai molase? Karena mikroorganisme dalam probiotiknya ini harus dapat makanan teman-teman. Makanannya pakai yang manis-manis, yang paling murah pakainya molase. Nah seperti ini. Ini kalau sudah tahu teman-teman, ini tinggal diaduk. Saya kita aduk lek. Ini yang bikin Lek Rohim teman-teman. Ini tinggal diaduk aja. Diaduk terus kira-kira setengah menit. Habis itu sudah bisa kita tinggal nanti kalau sudah diaduk. Nah, diaduk gini toh. Nah, kalau sudah dirasa sudah tercampur, ini bisa kita tinggal dulu teman-teman. Nah, kita tinggal. Terus langkah berikutnya nyebar bahan teman-teman. Nih, bahannya pakai rapen. Ini rapen teman-teman, nih rapen itu sisaan pakan, ada ramban-rambanan, ada rumput segala macam gitu kan, jadi tidak terbuang percuma ya, nanti akan balik lagi ke lahan dalam bentuk pupuk sudah jadi. Kalau yang putih-putih itu kapur dolomit teman-teman, nanti kalau sudah ini dilapis-lapis tinggal di kasih kapur dolomit. Nah, ini
akan lebih bagus lagi kalau pakai tambahan misalnya humus daun bambu atau daun bambu lapuk gitu teman-teman. Nah ini prosesnya sedang nyebar rapennya, nyebar rapen, nanti tinggal diratakan. Ini sudah lapis kedua ya teman-teman. Yang lapis pertama selesai kemarin sore, ini lapis kedua. Lapis kedua. Kalau di kandang kami tidak pakai sistem bakar-bakaran ya teman-teman. Jadi sisaan seperti ini tidak dibakar, tapi kita manfaatkan. Benar-benar kita manfaatkan jadi pupuk kembali teman-teman. Artinya ini dapatnya dari kebon, nanti kita balikkan lagi ke kebon. Ke kebon untuk pupuk. Pupuk rumput, pupuk ramban segala macam, termasuk pupuk sayur-sayuran, buah-buahan, pakainya pupuk dasarnya pupuk kompos ini teman-teman. Ini masih lanjut. Nah ini kan tadi sudah selesai teman-teman untuk rapennya. Sekarang atasnya pakai serintil itu, sama ibu disebari serintil itu. Serintilnya mau berapa aja monggo, terserah sepunyanya, semakin banyak semakin baik ya. Jadi ini serintilnya atau kotoran kambing dombanya rata teman-teman, nanti dibikin rata. Nah diambilnya dari situ kandangnya, ini kotorannya diolah di sini teman-teman ceritanya. Ini lapis kedua ya, ini lapis kedua. Serindilnya masuk terus. Serindilnya kurang lebih total ada 20 karung kali ya. Ini nanti tinggal diratakan. Ini serindilnya juga serindil bekas ngambil dari kandang ya teman-teman ya. Bukan, belum difermentasi. Ini proses fermentasinya. Mendilnya udah mau selesai. Di atasnya nanti kapur dolomit teman-teman. Kapur pertanian. Terus terakhir nanti air probiotik sama molase tadi teman-teman. Ini diratakan dulu. Udah selesai, baru kapur dolomitnya. Kapur dolomit beli di toko pertanian banyak teman-teman. Nah ini kapur dolomitnya sudah mulai ditebar. Ditebar rata saja ya. Ditebar rata. Ini pakai 4 karung. Yang lapis kemarin bawah juga 4 karung. Ini rata teman-teman. Ini kapur dolomit ini bagus untuk pertanian, dia menstabilkan pH tanah. Nah ini murah kok, di toko-toko pertanian banyak. Namanya kapur dolomit. Sebar rata terus. Nah ini nanti sudah bagus teman-teman. Prosesnya mudah sekali loh, bikin pupuk kompos seperti ini. Ini teman-teman juga bisa bikin di rumah. Ini sudah rata semua teman-teman. Terakhir kali tinggal disiram pakai air probiotik tadi. Nah probiotik untuk pertanian. Nah ini tinggal disiram. Kalau sudah disiram nanti tinggal ditutup pakai plastik atau pakai karung teman-teman. Teman-teman ini prosesnya bikin pupuk kompos. Mudah sekali, teman-teman juga bisa bikin. Ini untuk pertanian organik, bagus sekali. Bagi teman-teman yang mau belajar lebih detail, teman-teman bisa ikut gabung dalam pelatihan kami. Nanti kami juga akan terangkan lebih detail lagi mengenai pembuatan pupuk kompos ini. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe teman-teman.
Bagi yang sudah subscribe, semoga tayangan kami bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.